guys, balik lagi bareng gue Trisna. Nah, seperti biasa di video kali ini kita akan review dan unboxing sebuah mainan. Di samping gue ini, kalian udah lihat, di sini ada sebuah karakter dari Tokusatsu. Ini merupakan salah satu karakter dari Kamen Rider Vice ya. Kamen Rider Vice sendiri merupakan Kamen Rider yang dirilis pada tahun 2003. Di samping gue ini merupakan salah satu, apa ya, ini bukan statue, bukan juga figur ya. Kenapa? Kalau statue ini bahannya bukan resin, tapi mostly ini sebenarnya kalau yang namanya statue itu nggak mesti harus resin guys. Terus kalau dibilang figur pun ini bukan, karena artikulasinya terbatas banget. Nah, kali ini gue bakal coba review singkat aja guys mengenai figur ini. Ini merupakan salah satu figur Kyomoto's Factory. Kyomoto's Factory ini merupakan salah satu produk dari Bandai ya, yang merupakan apa ya, dia membuat sebuah figur itu kurang lebih mostly dia ukurannya lebih besar 30 cm dengan detail yang lumayan. Gue beli tahun 2007. Nah, ini gue dapat harga aslinya waktu itu tuh sekitaran 200 sampai 300 ribuan dan kebetulan waktu itu harganya diskon, gue dapat murah banget. Ini gue dapat itu kalau nggak salah sekitar 60 ribu atau 70 ribu gitu waktu itu, diskonnya gila-gilaan. Kebetulan waktu itu hanya ada karakter utamanya aja, itu si Kamen Rider Vice sendiri. Dan sekarang gue bakal unboxing, gue baru dapat ini figur, dapat murah banget, temannya si ini langka dan merupakan salah satu karakter Second Rider yang keren. Dan dia merupakan salah satu tokoh antagonis dari Kamen Rider Vice. Ini dia guys. Case Factory Kamen Rider Kaisa, Secondary Rider dari serial Kamen Rider Vice. Nah, di sini kalau kalian lihat boxnya keren ya, boxnya keren banget. Di sini ada gambar si Kamen Rider Kaisanya. Terus kemudian di gambar sampingnya kalian bisa lihat lagi ada gambar Kamen Rider Kaisanya. Di sini ada tulisan Case Factory-nya. Gambar belakangnya juga sama, ada tulisan Kyomoto's Factory. Ini ada detail-detailnya, buatan Bandai. Sampingnya juga sama ya, kurang lebih seperti ini. Depannya juga gini, ada Kyomoto's Factory, ada tulisan Case Factory, bawahnya juga sama guys ya. Boxnya nggak terlalu mulus ya, ini boxnya agak-agak damage, tapi nggak masalah menurut gue, selama isinya masih bagus nggak masalah. Yang penting kan kita panjang isinya guys, bukan dusnya. Oke, okay? Ini gue juga beruntung masih dapat dalam kondisi lengkap dengan dus-dusnya. Mari kita buka aja guys, meskipun boxnya agak hancur cuman nggak masalah, yang penting figurnya masih bagus dan harganya murah. Yuk guys, kita buka bareng-bareng aja ya. Nah, isinya tuh kayak gini guys. Ayo. Buka bareng-bareng. Yap. Wah. Gila, ini keren, gokil banget. Ternyata gede ya. Ini tingginya kurang lebih sekitar 30 cm guys. Nah. Pertama kita dapat stand base-nya guys ya. Di sini kalau kalian bisa lihat di sini polos, cuma warna hitam aja ya. Ini guys, kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada polos warna hitam aja. Di sini ada logo Smart Brain-nya, terus ada corak-corak ornamen-ornamennya. Belakangnya sih polos, di sini cuma ada buat cantolan kakinya doang kiri kanan. Terus di sini kita dapat apa nih guys? Ah, kita dapat sih senjatanya si Kamen Rider Kaisa. Ini senjatanya Kamen Rider Kaisa ya. Dia bisa mode pistol, bisa mode juga tongkat atau pedang nih ya. Gue kurang ini juga sih, ini bisa dipakai pedang juga sih dua-duanya. Ini dia guys, kalau kalian bisa lihat detailnya. Keren ya. Dia dibalut warna kuning di sininya ya. Bentuknya X. Dengarannya X, dia tuh lebih dominan dengan warna kuning dan warna ungu. Berikutnya guys, kita buka figurnya ya. Gila, dari luarnya sini aja udah kelihatan banget keren. Karakter Secondary Rider tapi kok lebih ganteng ini ya, lebih keren ini daripada Kamen Rider Vice-nya ya guys. Tunggu ya. Buang aja. Wow. So, ini dia guys, figurnya si Kamen Rider Kaisa. Gila keren banget ini si figurnya. Coba deh kalian perhatiin ini, detailnya mantep banget ya. Si ininya, kepalanya detail banget, warnanya, catnya, posturnya ini oke banget sih. Gila detailnya. 30 cm ini udah kayak statue ya. Gue gak nyangka ini keluaran tahun 2003 loh guys. Ya film itu tahun 2003 dan ini dirilis tuh sekitar akhir tahun 2003 atau awal 2004. Di sini beltnya, detailnya luar biasa. Terus ada motif-motifnya, terus armornya. Matanya memang ada catnya agak sedikit luntur tapi it's okay lah ya. Ini paintingnya zaman baheula. Oke, sekarang gue mau coba pasang si senjatanya si Kaisa ini ya guys. Nah ini senjatanya udah kepasang. Sekarang gue pasang di sini ya guys. Oke, ini dia Kamen Rider Kaisa dari Kamen Rider Vice guys. Sekarang gue mau bandingin sama si Kamen Rider Vice-nya sendiri. Nah, ini dia, gila cakep banget guys.
Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka yang mana guys? Suka si Kamen Rider utamanya Kamen Rider Vice atau si secondary ridernya si Kamen Rider Kaixa? Sekarang gue mau bahas detailnya ya. Ini menurut gue ini udah keren banget Bandai. Harusnya kalau ini sih Bandai lanjutin ya ke seri-seri ke semua ridernya, terutama Kamen Rider Vice, kemudian Kamen Rider ada Blade, ada Ryuki, ada Kabuto, ada Den-O. Pokoknya semua rider kalau Bandai bikin kayak gini gue rasa keren sih. Ini ukurannya 1/6 scale ya guys, kurang lebih ini sama. Dan kepalanya ini gue udah bandingin sama RMC-nya, Rider Mask Collection, dan itu sama ukurannya. Perbandingannya, gue rasa ini udah paintingnya udah oke banget. Cuman karena kemakan umur, mungkin ada beberapa aja yang pudar. Ini gue beruntung banget dapat si Kaixa-nya guys, karena ini gue dapetnya murah banget. Dulu waktu gue ceritain kalau yang Faiz ini, gue dapetnya itu waktu di Toy City ya. Toy City waktu itu tuh dia ada sale, dan itu sale-nya gila-gilaan. Gue ingat banget waktu itu stoknya Kamen Rider Faiz ini dia ada banyak banget. Ini di obrolnya sekitar kalau nggak salah tuh udah 60.000 atau 70.000 gitu. Gue sempat beli ini dua. Satu lagi gue udah kasih adik gue guys, dan ini udah lama banget. Waktu itu cuman ada si Kamen Rider Vice-nya doang, si Kaixa-nya nggak ada, malah sold out. Dan akhirnya gue kurang lebih baru dapat ini tuh lama banget lah jaraknya dari dapat ini ke si Kaixa-nya. Si Kaixa-nya ini gue dapat murah banget di harga 150.000 ya, baru agak mahal tapi worth it soalnya buat ngelengkapin si Kamen Rider Vice ini guys. Kelebihannya dia detail, murah, terus lebih kayak statue sih, gue suka banget pajang kayak gini ya. Cuman sayangnya bandainya itu guys, dia nggak ngeluarin si Kamen Rider Deltanya. Kalau kalian mau tahu, di Kamen Rider Faiz itu dia ada 3 rider utamanya. Dia ada si Faiz, Kaixa, dan Delta. Nah yang gue bingung kenapa sih si bandainya itu nggak ngeluarin si Kamen Rider Deltanya. Padahal keren banget kalau dia lengkap 3 serangkai guys. Apalagi kalau buat kalian pecinta tokusatsu seri Kamen Rider Faiz, ini kalian wajib banget punya. Cuman mungkin barangnya udah agak rare ya, sekarang udah susah banget dapetinnya ini. Gue dapet Kaixanya aja muter-muter guys baru bisa dapet. Dan ini untungnya ada orang yang mau jual gitu loh. Dan satu lagi guys, kekurangannya sih dari Bandai ini itu sayang nggak ada lampunya. Gila, gue nggak habis pikir kalau dia pasang ini ada lampu LED-nya, gila keren banget. Karena kan di filmnya sendiri dia, ini si kuning-kuningnya ini sama si matanya ini nyala. Bayang nggak guys, kalau yang merah-merahnya ini, kuning-kuningnya ini guys ini nyala pas di tempat gelap. Ajib banget. Nice. Oke, overall detailnya gitu sih guys. Kurang lebih kayak gini sih modelnya ya. Cakep banget. Ini merupakan salah satu musuh terapa ya, ini nggak pernah akur sih ini. Ini kurang ajar satu ini karakternya, si Kusaka ini. Dan ini si Inui Takumi ini emang the best banget, dia hero banget di filmnya ini ya. Memang Inui Takumi dan Masato Kusaka. Ingat banget ini, gue dari zaman kecil gue nonton dulu di TV itu, ini gue tonton guys. Ini keren banget, penasaran mau nonton Kamen Rider, kalian coba nonton Kamen Rider Faiz di menjamin keracunan. Oke, makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kamen Rider. Henshin!